Paginya gara-gara nggak ada yang bangun ya bang. Bang, Ismail sawas aja ya. Nanti pulang nggak usah pakai mobil gua lu bang. Jadi mau mau bantuin orang lagi ya. Oh, minta diramein di belakang layar. Minta diramein belakang layar. Ayo, gimana? Jadi, tadi pagi kita pengen muncak sebenarnya. Tapi, pada kesiangan bangunnya, ya gak sih? Enggak, aku duluan. Aku duluan juga, terus... Panjang. Lagu juga... Nah, terus abis itu kita nyanyi ya. Nanti ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Oke, 1, 2, 3. Cincang keling manuk, cingkleng cindetet. Plus kak kolong bapak satu bulan nang. Kita OTW puncak jam berapa terah? Jam 8.15 sampai puncak jam berapa dak? Jam 12. Jam 9 paling. Jam 9. Mana ikutin kita terus ya. Dikit lagi geng. Jadi di situ tuh udah ada itunya tuh udah kelihatan tuh. Kita udah kayak setara gitu sama gunung sebelah kita. Ya. Rambutnya. Oh iya, maaf ya gengs ada rambutnya. Soalnya ini dipakainya di kepala gengs. Kalau di tangan kayaknya enggak. Ya. Ya elah gengs, gimana nih cara bikin rambutnya? Cok. Tapi ternyata perjalanan dari basecamp dari Surya perjalanan Kencana. Dari Surya Kencana ke puncak cukup melelah. Ku pikir Surya Kencana itu udah di ujung, ternyata masih jauh. Mantap, masih semangat kan? Masih semangat, semangat banget. Baru sampai, saya dekat lagi. Tapi aku sakit dadanya. Semangat dah. Aduh, oksigen. Oksigen yang masuk secara merata nih teman-teman. Udah sampai puncak. Dengan dada yang oksigennya tidak merata, sakit, napasnya kurang. Karena kita semakin tinggi semakin merunduk. Bukan, oksigennya semakin menipis. Oh, oksigen. Makanya harus pinter-pinter tarik nafas, oke? Okay? Dan aku belum pernah belajar hal itu, menarik nafas yang benar. Orang mah enak ya, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, kelamaan. Orang udah ngos-ngosan mana bisa masuk lewat mulut, keluar lewat mulut lah.
Puncaknya mana? Puncaknya mana? Hah? Puncaknya di mana? Puncaknya dia tahun bukan sih? Bukan. Bukan ya? Hai, nah sekarang kita udah sampai di puncak Gunung Gede. Mantap. Ramean lu, ramean lu. Ngantri orang tuh kesini. Iya gak sih ngantri gak sih? Ngantri, ngantri. Ngantri ya kan. Pada pengen ini lihat ini bukan? Iya. Emang? Iya. Pengen lihat ini doang. Tuh ketinggiannya berapa tuh? Bawah. Ketinggiannya. Mana ketinggiannya ini? Itu ya. 2,953. 8. 2,958 mdpl. Singkatannya apa mdpl? Majelis. Meter. Meter. Di atas. Di atas. Permukaan. Permukaan. Laut. Laut. Itu P gede apa? Bukan pondok gede ya? Mana P gede? Itu. Pegunungan gede. Puncak. Oh puncak. Puncak gede. Oke. Okay. Bukan pondok gede. Bukan pondok gede loh. Bukan pondok gede. Pondok Indah kalau pondok Indah. Gimana kesan pendakian pertamanya langsung nyampe puncak? Capek. Tanya yang lain. Coba yang lain pada biasa capek enggak? Biasa aja. Ya. Enggak capek, Bu. Berarti bohongan ya? Iya. Masih bisa nih 3000 mdpl. Amin. Amin. Masih bisa. Ya. Badan udah enggak tahu udah kayak gimana nih kalau udah 3000. Kita nggak ada yang antri deh, boleh ngantri foto ya. Padahal kita dari tadi dari bawah ya. Dari bareng apa ini? Padahal ini bisa, ini ya. Receh gue orang receh. Kalau di dunia pendakian ya salah. Oh ini suhu ini, suhunya 0,2 derajat Celsius. Kita naik sama botak. Tuh padahal nih. Itu gunung apa ya? Enggak tahu. Kasihan nanti saya nungguin saya doang. Arafa foto dong Arafa, ya ampun temennya belum foto nih. Arafa Mas Lintar katanya. Coba ngomong dong, ngomong dong. Apa lihat ya, jadi gitu. Lu enggak ini, lu kan kan dia kan naik sama lu, masa dia fotonya sama orang lain? Udah nyampe aja jadi lupain. Susah ya. Emang gitu. Jadi itu kawah. Lihat ya. Itu kawah bagus banget. Dan di situ kawah, di sini ada kawan. Dede. Yang selalu tersenyum. Senyumnya yang ikhlas dong. Aduh nanti. Keren enggak? Keren. Sama-sama cantik. Gimana Jadi aku sekarang lagi istirahat enak di ayunan. Tadi tuh aku tuh kayak buat kalian kayak tadi tuh aku kayak sakit dadanya nih sakit. Terus abis itu dikasih oksigen sama orang gitu. Dan enak banyak yang bilang udah istirahat aja. Ini dia oksigennya. Ini buat kalian yang pendaki pemula kayaknya kalian harus beli oksigen deh. Jadi kalau sakit dadanya kalian bisa gituin oksigen. Oke. Okay. Halo. Penting. Sama tolak angin. Hah? Kenapa? Nah, ya. Kenapa, ya. Bang? Kenapa? Ini lagi di ini di gang mana sih Hasanuddin bukan sih? Gang mana nih? Hasanuddin. Ke studio. Nah, ya studio belok kanan. Belok. Nah, ada dua belokan kan? Nah. Kalau enggak kanan kiri. Ah, iya. Nah, ya, masuk aja, bilang aja orang gua ya. Orang gua maksudnya? Ya, bilang aja nah, orang gua. Orang gua. Online. Abis ini kita OTW makan di rumah makan mana sih? Rumah makan mana? Kita mau makan di mana? Rindu Alam. Oke? Depannya sini masuk. Kalau nanti mau makan, nanti pokoknya keren dah makanan kita enak-enak. This is it. Makanan siang kita hari ini. Thank you.
pasti gak pernah ada. Kita sukses bang. Makan mania. Cek. Siapa yang kena tai siapa? Ih, bau banget dong. Pindah-pindah sinilah, sinilah. Ada yang kena ranjau langsung pincang kayak gini. Kenal sama aku cukup, mau kayak gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, kita udah lancar semuanya dari naik. Amin. Sampai puncak. Amin. Turunnya doang nih ya. Alhamdulillah. Semoga turunnya kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Maka baiknya kita baca doa untuk kalian agama masing-masing. Amin. Berdoa dimulai. Amin. Gua selesai. Pendaki enggak sengaja mumpul. Pendaki beri salam ya. Ya memberi salam gitu ya, Bro. Enggak nyampe juga. Yuk, yuk. Tangannya buat tadi, tangannya buat tadi. Tai, tangan tadi. Kenapa tuh kejak si gundul, jak si gundul. Iya, iya, iya. Ini nih. Ayo, ayo. Kejak si gundul. Gue tadi belum berhasil foto lagi. Saatnya pulang. Sekarang kita menurun. Kita nanti turun. Kayaknya sih lebih mudah sih. Tapi nggak tahu. Coba aja kita lihat di atraksinya kayak gimana. Oke, ikutin terus. Enggak, orang kan mau. Itu emang ditawarin doang. Kita sehat. Nasi berjalan angin. Makan dulu. Aneh-aneh apa sih bang? Orang lagi dipasangin, aneh-aneh. Dipasangin dulu. Enggak, ntar di sini batu bata, konblok. Pasang dua pintu ya. Nih, makan dulu nih. Kita udah mau malam dan kita belum sampai pos 1. Semangat ya. Ini suara apa? Ini suara apa Tera? Las, tukang las apa bukan sih? Bukan ya? Datangnya keburu gelap, keburu gelap. Yuk, keburu gelap. Kita pakai headlamp karena hari udah mulai maghrib dan udah belum. Biar nanti kita jalannya tuh nggak nginjek bebatuan atau nggak nginjeknya bener-bener. Semangat, tinggal berapa pos lagi sih? Dua apa satu? Dua pos lagi? Oh my god, kita dua pos lagi. Kira-kira berapa tuh perjalanan? Ya, 20 menit lagi. Jam 7 lah, paling jam lama. Jam 7 lah. Pos 1, ke pos 2. Semangat, satu pos lagi. Mantap. Kita udah sampai di gerbang 1. Dan sedikit lagi kita bakalan menuju base camp dan capek dan banyak yang pengen dan pengen pipis tapi kita semangat yo.
Bang Ruli. Ya, semangat dong, harus. Oke. Walaupun nahan apa, Dak? Iya, nahan. Itu sih lu. Nahan apa sih, Bang? Ya. Ikutin kita terus ya sampai capeknya hilang. Hai guys, aku melaporkan dari pos 1 menuju base camp dan Fitra akhirnya tepar. Kenapa, Tra? Ngilu kali. Dengkul kanan. Dia tuh sebenarnya udah ngilu dari kemarin ya, Tra? Iya, tadi yang tanjakan itu terakhir tadi tuh yang bikin ngilu. Nah, terus habis itu dia kayak maksa gitu. Ya udah enggak apa-apa, enggak maksa enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah istirahat aja. Dikit lagi, sampai di sana. Semangat ya? Semangat gak? Senyum dong, senyum. Senyum. Coba lu senyum dong. Nah, udah sembuh dah. Ya. Bang, pelan-pelan, Bang. Bang senyum, Bang. Senyum ke Fitra, sembuh gak? Ya, sembuh. Bang biar gini. Thank you, Bang ya. Tra, gimana Tra? Udah siap? Enggak bawa apa-apa. Sakit, Pak. Lu sumpah dah. Enggak bawa apa-apa. Ayo, Beb. Aku gandeng. Gue udah bisa ngangkat keren nih, Bang nih. Udah bisa ngangkat keren. Bang, lagi dah, lagi dah. Ayo Beb, jalan. Bang, sini sama bang, aku. Bang keren lu kebawain semua deh. Bisa gue semangat dah. Sama. Ini muka-muka udah mau turun. Tapi capek banget kelihatannya. Ini udah jam berapa nih? Jam 8:30 kurang. Udah 7:30 dan udah gelap banget juga. Nih ada Iwan. Iwan gimana, Iwan? Iwan capek. Wida gimana, Da? Kenapa? Nabernya. Aduh, masih nih. Bercel. Kasian banget dia naber tapi dia kakinya sakit. Naber 2 hari. Ya, iya. Tra gimana Tra? Perasaannya? Kakinya sakit ya Tra. Tadi Fitra tuh pemimpin gitu. Ayo, 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 ayo. Gimana Dak? Gimana Dak? Bisa enggak? Bisa enggak? Iya. Dak aman enggak? Deh. Yuan, gimana Yuan? Gituin si Tra. Bisa enggak? Sekarang dia lemah juga akhirnya. Ya dia lemah gini. Bang ngilu banget nih dengkul kanan tuh. Aduh, gua terakhir turunan terakhir tuh. Kenapa? Enggak tahu kayak licin terus bener-bener tambah parah dia jadi. Jadi dia kaki kanannya tuh sebenarnya udah sakit dari malam kan? Enggak, memang dengkul kanannya memang sering bermasalah. Terus kalau Fitra sakit enggak ada yang semangatin kita dong. Iya, enggak ada yang semangatin kita dong, Tra. Enggak ada yang semangatin. Kan ada kita. Memang orang sakit enggak boleh nyemangatin. Ya enggak kan lunya lemah ya, Pak ya. Iya. Ada yang ngalurin tangan lagi. Iya. Kalian lah waktunya ngalurin tangan buat gua lah. Gimana, Dak? Gimana apanya? Semangatnya Fitra cuma senyuman doang gak sih? Coba ada bilang gak? Gimana? Sama Beb. Sama Beb. Semangat ya, Beb. Wih, bang, kira depan, bang. Bang, kira bawa dong. Dan semuanya lelah. Tapi kenapa sih gak ada yang capek loh? Nah, kita semangat. Karena ada apa? Udah ya, semangat. Semangat ya, lanjut ya. Semangat semuanya. Bilang dulu dong ke kamera, semangat gitu. Semangat semuanya. Semangat. Yeah. Udah sampai base camp dan aku pemimpinnya. Yuk, kita sudah senang. Situ dulu Pak. Simak situ dulu, situ laporan dulu. Laporan dulu kalau kita turun. Udah duduk sini dulu. Kalau kita sudah mendarat, biar tidak khawatir orang-orang, oke? Okay?